Mau cari modal kemana lagi, Darmanto? Sekarang saya sudah bangkrut. Tenang saja, Mak. Masalah modal gampang. Minta togel aja sama Dewa Gendeng, Mak. Hah? Dewa Gendeng? Ya, aku baru ingat Dewa Gendeng. Karena aku cari di rantang penggalaku. Rantang penggala, saya minta tolong. Di manakah Dewa Gendeng berada? Memang lagi tampan. Aku memang tampan. Tampan-tampan. Kampet. Santoloyo. Malah joget-jogetan di depan aku. Lampir. Nanti malam datang ya. Nanti saya kasih nomor togel ya buat kamu ya. Saya tunggu nanti malam ya, Lampir. Dasar Dewa Gendeng, dari dulu masih tetap somplak saja. Tapi tidak apa-apa, yang penting dia sakti. Ma, aku takut. Apa? Darmono, kalau kau takut, kau kesana saja. Iya, Ma. Darmono, ambilkan menyan Cina. Ini, Mak, menyan Cinanya. Taruh di bawah. Dewa Gendeng, aku Lampir. Aku sudah hadir. Datanglah Dewa Gendeng. Aku sudah siapkan menyan Cina. Ini kemenyan bukan kaleng-kaleng, Dewa Gendeng. Ini kemenyan yang paling mahal yang saya beli di toko-toko. Wahai Dewa Gendeng, datanglah Dewa Gendeng. Lampir. Kirain kamu gak datang, Lampir. Saya tungguin dari tadi. Terima kasih, Dewa Gendeng. Kau sudah hadir. Sepertinya kau ada masalah, Lampir. Katakanlah. Dewa Gendeng, aku minta tolong. Aku minta nomor togel Hongkong yang jitu, Dewa Gendeng. Oh. Kalau nomor gampang, kecil. Lampir. Aku ingin nomor togel yang jitu 4 angka, Dewa Gendeng. Saya sudah ngira, Lampir. Pasti kamu bangkrut. Mau usaha apapun, pasti kamu bakalan bangkrut, Lampir. Sudahlah, Dewa Gendeng. Berapa nomor togelnya? Berapa? Angka yang kamu minta? Cuman 4 angka saja, Dewa Gendeng. Tapi gak semudah itu, Lampir. Ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya gampang, kok. Minggu depan, besok kamu wajib kurban. Bagaimana aku mau kurban, Dewa Gendeng, sedangkan aku lagi kere? Itu gak perlu. Kamu gak harus wajib kurban. Kalau tidak, rambut kamu saya potong. Instruksi, Dewa Gendeng. Ini rambut baru di salon kemarin. Itu saja syarat dari saya. Permisi, Lampir. Kampret.